Halo, hari ini aku mau maskeran pakai maskernya White Lab. Ini tuh klaimnya bisa dipakai sama semua jenis kulit, termasuk aku yang kulitnya kering ya. Dan kita langsung aja coba. Aku buka dulu segelnya. Kandungan maskernya ada mugwort, niacinamide, green tea leaf, dan cica. Kita buka sekarang. Wow, ternyata ini nggak ada seal di dalamnya gitu loh, tuh. Jadi langsung kebuka gitu. Jadi teman-teman hati-hati ya, kalau buka ini jangan kayak sembarangan, kan kadang ada suka yang kayak begini, nanti takutnya tumpah gitu ya. Apa sayang, sini? Iya boleh sini. Aisyah. Oke, teman-teman, karena di sini ada Aisyah, dia baru bangun tidur, jadi ya udah ya, kita langsung aja. Ini wanginya agak aneh sih, tapi ya udahlah ya. Aku pakai ini. Tuh. Iya, mami pakai masker dulu ya. Wow, oke. Wangi. Wangi ya? Wanginya enak. Aku kasih lihat nih teksturnya sama kalian semua. Kayak gitu teksturnya. Iya. Dia tuh ada ini ya, kayak ijo-ijonya ini. Ini cep. Aku mesti baca-baca lagi nih, sambil baca-baca nanti biar lebih tahu yang ijo-ijo ini tuh apaan. Kayaknya si cicaknya deh. Iya, cicak. Cicak rowo. Cep. Oke, aku udah pakein di seluruh wajah aku ini ya. Tinggal tunggu 15 menit aja, setelah itu dibilas. Jadi teman-teman yang tadi itu salah ya, bukan cicak, tapi ini itu adalah daun green tea-nya. Tuh, kelihatan nggak? Nih, di hidung. Ada kan? Dan ya, saatnya kita bilas ini wajah ya. Dan aku mau kasih tahu dulu sama kalian, ini kerasanya sama sekali nggak ketarik gitu ya. Sama sekali nggak ada efek ketarik wajah kayak yang kek gitu loh. Nggak ada kayak gitu. So ya, yeah, kita langsung aja. Ini aku mau bersihin pakai ini. Dan ini dia airnya. Anyway, ini dipakainya tipis-tipis aja ya si masker ini. Terus hindari area mata. Setelah dibersihin pakai yang bulat tadi itu, aku mesti tetap bilas, disiram gitu ya si wajah aku karena ada daun-daunnya yang nempel tadi. Dan sekarang aku mau blot airnya. Takut. Kenapa takut sayang? Enggak, gak apa-apa. Hantu ya, Mai. Hantu. Iya, Mami kayak hantu tadi ya, kayak monster. Sekarang udah enggak ya? Enggak ya. Dan ya, yeah, ini dia hasilnya. Setelah pakai ini, wajah kerasa lebih bright, lebih bersih karena aku ngerasain dia benar-benar bersihin kotoran di wajah sampai ke dalam pori-pori. Penggunaan rutin seminggu dua kali bisa bikin pori-pori yang tadinya gedai jadi kecil nih. Yuk, cobain juga.